Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang mengenal tanda baca Al-Quran. Hari ini kita akan belajar mengenal dan membedakan tanda baca Al-Quran, yaitu tanda baca Fathah, Kasroh, dan Dhammah. Nah, kalau kita rajin ngaji, pasti kalian sudah tahu apa itu fathah, kasroh, dan dhammah. Nah, Serosi ada lagunya nih. Mari belajar Al-Quran, hijaiyah difathahkan, hijaiyah dikasrohkan, hijaiyah didhammahkan. Difathahkan dibaca A, dikasrokan dibaca I, didomakan dibaca U, ayo bacakan A, I, U. Nah, pasti semuanya bertanya-tanya, Mr. Razi, apa itu fathah? Apa itu kasro? Dan juga apa itu domah? Nah, ini istilah tanda baca di dalam kita belajar Al-Quran. Nah, yang pertama kita belajar tanda baca fathah. Coba lihat di layar ya. Nih, tanda baca fathah itu kalau kita bertemu dengan huruf hijaiyah, barisnya ada di atas. Nih, lihat yang ada lingkaran merah. Ini namanya fathah. Fathah itu baris atas. Nah, kalau ada huruf hijaiyah, di atasnya ada baris ini, baris fathah, maka dia dibaca A. Ya, dibaca A. Contoh, nih di huruf alif. Ada tanda baca fathah. Dibaca A. Selanjutnya di huruf ba. Ada tanda baca fathah. Tetap dia dibaca ba. Kemudian selanjutnya di huruf ta. Lihat tanda atasnya, ini dibaca ta. Jadi ujungnya dibaca a. Seperti ini nih, huruf hijaiyah. Semuanya memiliki tanda baca fathah. Di atasnya ada baris atas semua nih yang merah-merah. Serozi bacain. Al-a-ba-ta-sa-ja-ha-ho. Da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, za, a, ro, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Nah, ini adalah semua huruf hijaiyah yang berbaris fathah. Ada yang mau coba ingin membaca semua huruf hijaiyah? Boleh dinyalain mikrofonnya. Ada yang mau baca? Siapa? Aku. Raisya. Oke, coba boleh Raisya dibaca huruf hijaiyahnya. Oke, mulai sekarang. Satu, dua, tiga. Tunggu. Ini mulai. A. A bata saja ho daza roza sasha sodo tozo a go fa ko ka la ma na wa ha ya. Oke, udah bisa ya, Raisya ya. Nah, ini jadi yang dibaca tadi dia memiliki baris atas. Kalau baris atas itu disebut dengan fathah, ya. Setiap huruf yang ada baris di atas, jadi barisnya itu adalah tanda fathah. Dibaca A. Oke, semuanya udah tahu tadi ini contohnya. Contohnya A, bata. Oke, kita lanjut ya. Itu adalah tanda baca fathah. Yang kedua, tanda kasroh.
tanda baca kasroh. Nih, seperti yang ada lingkaran merah, barisnya ada di bawah. Nah, kalau barisnya ada di bawah, ini dibaca I. Ya, dibaca I. Misal, contohnya nih, di huruf alif. Lihat lingkaran merah, huruf alif, terus ada tanda kasroh, baris bawah. Dia dibaca I. Kemudian juga di huruf ba, ada baris kasroh. Ya, barisnya di bawah, dibaca B. Kemudian huruf ta, ada tanda baca kasroh atau baris bawah, dibaca T. Nah, sekarang kita praktekkan di huruf hijaiyah. Nih, Mr. Rozi bacakan ya. Tanda baca kasroh di huruf hijaiyah, barisnya di bawah semua. I, D, T, C, G, H, K, T, Z, R, Z, C, S, C, D, T, Z, I, R, F, K, K, L, M, N, W, H, G. Nah, itu adalah huruf hijaiyah yang berbaris bawah dibaca I. Siapa? Ada yang mau coba enggak? Untuk membaca huruf hijaiyahnya? Boleh dinyalain mikrofonnya. Al, Alka atau Ferin mau coba baca? Alka? Alka mau coba? Iya. Oke, dengan keras ya dibaca ya Alka ya. Huruf hijaiyah yang memiliki tanda baca kasroh atau baris bawah. Oke, dimulai 1, 2, 3. Silakan Alka. I. I, B, T, C, G, H. Hi, hi, ya, di, di, si, ri, si, 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 si. Si, si, di, 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 zi, i, 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 fi, i, apa? Ki, 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 li, mi, 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 wi, apa? Wi, wi, hi, hi, yi, hi, yi, hi. Iya, nah udah bisa ya, Kak ya. Jadi kalau ketemu huruf hijaiyah, kalau barisnya di bawah, ujungnya dibaca I. Misalkan kalau dia di huruf A, itu dibaca I. Kalau dia di huruf B, dia dibaca B. Dan seterusnya. Nah, tanda kasroh itu barisnya ada di bawah. Seperti ini, yang garis yang ada di lingkaran merah. Ini yang ada di huruf alif, garisnya ada di bawah. Terus barisnya ada di bawah, barisnya ada di bawah. Itu adalah tanda kasroh. Disebut dengan tanda kasroh. Oke, thank you Alka yang sudah menjelaskan untuk membaca huruf hijaiyah yang bertanda baca kasroh. Kita lanjutkan lagi ya. Boleh di-mute. Boleh di-mute lagi Alka biar suara Mr. Rozi terdengar dengan jelas.
Oke. Al mau coba. Ya. Oh ya, mau coba ini ya, kasro ya. Oke. Okay. Coba Al. Al mau coba juga membaca tanda baca kasro. Satu, dua, tiga. Baca Al. Bisa ya Al ya, nanti dilancarin lagi di rumah. Jadi kalau ketemu, kalau Al ngaji, kalau ada barisnya yang berada di bawah itu tanda kasro, dibacanya I, ujungnya I. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, kalau tadi ada tanda baca fathah itu di atas, tanda baca kasro itu di bawah, dibaca I. Yang terakhir tanda doma. Nah, tanda doma itu barisnya ada di depan nih. Yang Mr. Rozi lingkarin nih. Kayak orang lagi sandaran ya. Nah, itu tanda doma namanya. Kalau ada baris ini di atas huruf hijaiyah, dia di baris depan maka dibaca u. Ya. Contoh, nih huruf alif, ya berbaris doma, dibaca u. Huruf ba, berbaris doma, dibaca bu. Huruf ta, barisnya doma, dibaca tu. Nah, sekarang kita praktekkan di huruf hijaiyah. Dengarkan Mr. Rozi, huruf hijaiyah yang berbaris doma. Dibaca u. U, bu, tu, su, ju, hu, hu. Du, zu, ru, zu. Su, shu, su, du. U, zu, un, ru. Fu, ku, ku, lu, mu, nu. Ru, wu, yu. Nah, itu adalah huruf hijaiyah yang berbaris doma atau dibaca u. Sekarang siapa yang mau coba lagi untuk baca huruf hijaiyah yang berbaris doma? Al, coba gantian dulu. Ferin, Mr. Rozi mau dengar suara Ferin. Ferin. Coba Ferin nyalain kameranya. Ferin. Nah, Ferin. Ferin ikuti Mr. Rozi ya, kita baca huruf hijaiyah yang berbaris depan atau dibaca u. Oke, enggak apa-apa Ferin ikuti Mr. Rozi ya. Lihat di layar. Oke, siap Ferin? Ready? Siap. Follow Mr. Rozi ya. Oke. Okay. Oke, okay, dah. Ready?
Coba Serin, siap? Ikuti Mr. Rozi ya, follow Mr. Rozi. Oke. Oke. 1, 2, 3. U. U. Bu. Bu. Tu. Tu. Su. Su. Ju. Ju. Ku. 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 Du. Du. Zu. Zu. Ru. Ru. Zu. Zu. Su. Su. Shu. Shu. Su. Su. Du. Du. Tu. 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 Zu. Zu. En. O. Gu. O. Fu. Fu. Ku. 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 Lu. Lu. Mu. Mu. Nu. Nu. Hu. 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 Wu. Wu. Yu. 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 Oke, okay, bagus Ferin. Wah, udah bisa ya. Siapa lagi nih yang mau coba untuk baca huruf hijaiyah dengan baris normal? Al. Oke, okay, coba sekarang Al boleh coba untuk membaca huruf hijaiyah yang bertanda baca doma atau baris depan. Oke, okay, silakan Al. 1, 2, 3. U. Hmm? Bu. Hmm? Tu. Hmm? Su. Hmm? Ju. Hmm-mm. Ha. Ku. Ku. Hmm-mm. Ku. Ku. Du. Du. Hmm? Du. Hmm-mm. Ru. Hmm-mm. Zu. Hmm-mm. Su. Hmm-mm. Yu. Shu. Shu. Mm-hmm. Shu. 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 Du. 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 Tu. 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 Shu. 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 Mm-hmm. Shu. Mm-hmm. Shu. Mm-hmm. Ku. 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 Mm-hmm. Tu. Mm-hmm. Mu. Mm-hmm. Nu. Mm-hmm. Hu. Mm-hmm. Wa. Wu. Wu. Mm-hmm. Terakhir. Ya. Yu. 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 Oke. Oke, okay, bagus Al. Al udah bisa membaca huruf ya, iya yang berbaris doma atau baris depan. Nah.